السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فامسحوا يمسح الله لكم، إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحمد لله، الشكر قد الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga turut berserta dengan sepenuhnya mahabbah ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang kita akur. Kita adalah hamba yang banyaknya keingkaran pada Allah. Kita adalah hamba yang banyaknya maksiat kepada Allah, dan juga kita adalah sebagai hamba yang banyaknya lupa pada Sang Pencipta Rabbul Izzah, Rabbul Jalal Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedemikian rupa muamalah, walaupun sedemikian rupa hubungan kita dengan Allah yang begitu serba banyak kekurangan, mesti diizinkan oleh Allah untuk kita berada di atas muka bumi Allah. Bukan sahaja diizinkan oleh Allah untuk kita menikmati kehidupan di atas muka bumi Allah, sekaligus dipilih oleh Allah Ta'ala saat ini untuk kita menikmati iaitu menikmati di dalam tamanan syurga di atas muka bumi Allah. Ulama mengatakan, sekiranya Allah Ta'ala memilih kamu berada dalam tamanan syurga, itu bayangan untuk kamu seolah-olah Allah nak pilih kamu di akhirat berada dalam tamanan syurga, dan ia dalam keadaan kekal selama-lamanya, tak ada penghujung. Kalaulah seorang itu berada dalam tamanan syurga di dunia seperti ini, akan timbul bosan, akan timbul tak larat, akan timbul keadaan bilalah saya nak keluar daripada majlis ilmu. Tetapi seorang berada dalam tamanan syurga di akhirat tak akan wujud sedemikian rupa, kerana tambah hari tambah hari tambah nikmat. Seorang yang berada dalam tamanan syurga, cukuplah hanya riwayat mengatakan hanya melihat pintu gerbang syurga saja, maka seorang itu akan tercacak selama 40 tahun kerana melihat begitu indah dan nikmatnya pintu gerbang istana syurga saja. Bererti bagaimana seorang itu menikmati di dalam syurga tersebut,
maka tak akan punya lelah, tak punya tak larat, tak punya sakit, tak punya rasa bosan hidup di dalam syurga, tambah hari tambah hari tambah nikmat. Tetapi kalau nak memiliki sedemikian rupa nikmat di akhirat, perlu ada sedikit mujahadah, perlu ada sedikit bergelut dengan hawa nafsu untuk duduk pada tamanan syurga di dunia terlebih awal. Nanti duduk dalam syurga di dunia terlebih awal dengan satu jam setiap malam, nanti dengan keberkatan amal satu jam duduk dalam tamanan syurga setiap malam, Allah Ta'ala akan letakkan kita dalam tamanan syurga di akhirat. Bukan satu jam lagi, bukan setiap malam lagi, tapi tiap-tiap hari, dan ia tak ada dalam keadaan penghujung. Moga Allah Ta'ala pilih kita. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala, sambung muzakarah pembahasan kitab kita yang berjudul Hidayatu Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, kitab yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Fadilatun Syekh Al-Arif Billah Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Sebelum lanjut atau sambung pembahasan kitab mengenai sifatul mahmudah, atau disebut sebagai amalun batiniyah, atau disebut sebagai aqabah, diawali dengan bacaan ummul kitab, iaitu suratul fatiha ala hadhinnya al-fatiha. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. الحاضر والحاضران. تنتوان جعا ومبد رحمتي لله سبحانه وتعالى. مسيح للم ذاكرة. مسيح للم pembahasan mengenai صفات محمودة. Atau disebut sebagai pembahasan mengenai amalun batininya, atau disebut sebagai aqabah. Kesimpulan muzakarah pembahasan kita adalah beramal secara dalaman hati. Yang mana seorang yang lakukan amal secara dalaman hati, ia lebih mujahadah, lebih berlawanan dengan hawa nafsu berbanding seorang itu melakukan amalan secara zahir. Ulama mengatakan orang mampu membangun solat tahajud tetapi mendatangkan ikhlas ketika ketika mendirikan solat tahajud itu sukar. Seorang mampu bangun ketika waktu pagi untuk mendirikan solat tahajud, tetapi orang tersebut sukar merasa bahawasanya dia itu adalah orang yang terakhir dalam kampung untuk mendirikan solat. Orang di kiri dan di kanan rumahnya terlebih awal sudah bangun untuk mendirikan solat. Maka punya perasaan sebegini amal dalam hati, ia agak sukar. Mungkin dia akan rasa, saya saja mampu. Orang di kiri dan kanan tak pergi masjid, tak pergi solat. Maka dia punya perasaan, saya je yang mampu. Maka telah menimbulkan ujub di dalam hati ketika mendirikan solat, bukan mendatangkan rahmat, bukan mendatangkan redha Allah, bahkan mendatangkan laknat daripada Allah ketika dia mendirikan solat tahajud. Wa na'iyadhu billah. Berarti seorang mendirikan amalan secara zahir itu lebih mudah, kerana kadang-kadang mendatangkan pujian manusia kepada dia. Tapi seorang yang melakukan amal secara batin, ia agak sukar dan mujahadah, kerana tak dinilai oleh sesiapa, melainkan hanya dinilai yang melihat akan hati, iaitu Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat akan zahirmu, hanya sahaja yang Allah Ta'ala melihat akan batin. Allah Ta'ala tak melihat akan rupa paras. Allah Ta'ala tak melihat akan kekayaan dan jawatan. Yang Allah Ta'ala lihat bagaimana hubungan hati-hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang memahami hakikat hadis ini, maka dia lebih memewahkan batin berbanding zahir. Dia akan memperkemaskan batin berbanding zahir.
dia akan lebih memerhatikan bagaimana hubungan hati berbanding dengan hubungan zahir. Kenapa hari ini seorang memewahkan sesuatu mubah, satu perkara yang harus, dia bertasarruf ataupun berlebih-lebihan kerana punya nilai manusia yang hebat kepada dia. Kenapa hari ini orang makan? Hukum makan adalah mubah. Boleh jadi kepada haram sekiranya makanan tersebut curi ataupun khinzir ataupun kalb, iaitu anjing, maka jadi haram. Dan menjadi wajib sekiranya tubuh itu lemah dan perlu kepada makanan sedangkan ada depan mata, kononnya zuhud, kononnya tak nak makan, haram. Mati adalah mati bunuh diri. Mati antara mati yang tak ada pengampunan Allah sekiranya tak diampun oleh Allah SWT. Berarti makanan yang hukumnya mubah, harus. Dan kenapa pada makanan yang harus itu manusia berlebih-lebihan? Kerana boleh mendatangkan iaitu kemuliaan manusia kepada dia. Kadang-kadang manusia tak nampak kerana tempat makan tu semua orang berada, maka mungkin dia makan lamb chop atau dia makan KFC mungkin misalnya, ataupun makan McD, maka tak mendatangkan kemuliaan orang. Orang tak tengok dia pelik, wow hebatnya, tak datang sebab semua orang berada. Mungkin orang lebih kaya daripada dia, apa perlu dia buat supaya dunia melihatnya, manusia puji dia, dia ambil handset, dia tegak gambar. Kenapa dia lakukan sedemikian? Supaya mendatangkan betapa hebatnya akan diri saya mampu memakan makanan ini. Yang kebanyakan manusia, friend dalam Facebook atau IG misalnya, tak mampu seperti saya, maka perlu mendatangkan pujian orang kepada diri. Maka perkara yang mubah itu dia perlu tegak gambar. Kenapa pakaian seseorang itu jadi mahal? Kadangkala disebabkan mendatangkan pujian atau perhatian manusia kepada dia. Tapi perlu dia ingat, manusia menilai dia dengan dia, dia akan mati di akhirat, hadap di hadapan Allah punya penilaian satu saja ketika itu, iaitu penilaian Allah. Sekarang dunia kita dah maju dah, apa akhirat kita sudah maju? Bertambah usia, bertambah usia, bertambah usia, dunia dah maju dah dunia kita ni. Dulu 15 tahun, 20 tahun lepas tak mampu untuk tolak-tolak, tekan-tekan saja. Tapi sekarang sudah boleh tolak-tolak, sudah maju dunia kita. Tapi kita sudah umur 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, apa akhirat kita sudah maju? Apa bangunan hati yang begitu baik yang sudah kita bina hubungan kita dengan Allah? 30 tahun yang lepas tak punya rumah, 20 tahun yang lepas tak punya rumah, 10 tahun yang lepas tak punya rumah, 5 tahun yang lepas tak punya rumah, sekarang sudah punya rumah. Apa sudah punya hubungan hati yang baik dengan Allah? Nah, kenapa rumah yang mubah, tempat tinggal itu mubah, tetapi kenapa itu ditasarrufkan oleh manusia berlebih-lebihan? Kerana itu mendatangkan pujian manusia kepada dia. Sebab itu rumah besar selalunya ada jin kacau, yang duduk 2-3 orang saja. Pintu ada 15 pintu, 10 pintu, 7 pintu ada. Yang lain siapa nak duduk? Tapi kerana supaya manusia menilai, maka dia berlebih-lebihan dalam urusan tersebut. Tetapi supaya Allah menilai dia itu baik, bukan Allah menilai secara zahir, tapi yang Allah nilai adalah batin. Seorang salik, suluk yang mahukan raih keredaan Allah, maka yang diperhati hubungan dia dengan Allah adalah hubungan hatinya dengan Allah, bukan hubungan zahir. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah SWT, itu kesimpulan pembahasan kita yang pertama. Alhamdulillah, dan pun kita bahas mengenai hubungan taubat kita dengan Allah. Muzakarah ini dah lama dah, bertahun dah, dan saya yakini insyaAllah di antara semuanya kita sudah ada wirid, sudah ada zikir. Hubungan kita dengan Allah iaitu istighfar paling-paling koman lah, paling-paling basi, paling-paling tak 100 kali. Pembahasan ini sudah saya sebut bertahun, jangan cakap tak habis-habis bahas yang sama. Perlu saya tanya kepada tuan-tuan puan-puan, dah amal ke belum? Kalau belum, maka haruslah saya ulang mengenai pembahasan istighfar, meletakkan wirid atau hubungan khusus kita dengan Allah SWT. Daripada bangun tidur sampai nak tidur balik, paling tak yang kita amal istighfar sebanyak 100 kali. Tapi orang yang dah pencin, oh dia perlu lebih-lebih lagi lah, kerana dia tak terikat dengan kerja dia kan.
maka perlu lebih daripada 100. Perlu berapa banyak? Berapa banyak yang boleh amalkan. Yang kedua adalah membicara mengenai khasyatillah ataupun khawfillah ataupun khawf, iaitu menanamkan hati rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dah pun kita habis bahas Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad rahimahullahu taala, anak kepada Sayyidina Husain radhiyallahu ta'alhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki putri Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dinikahkan dengan seorang lelaki iaitu khalifah ataupun asyara mubasyara bil jannah, termasuk daripada 4 khalifah dan termasuk daripada 10 orang sahabat yang punya jaminan syurga meskipun hidupnya di dunia, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajha wa radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Sayyidina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, putri baginda, dinikahkan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka lahirlah 2 orang anak lelaki, iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini nikah. Setelah daripada nikah, maka lahirlah seorang anak lelaki yang bernama Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad rahimahullahu taala. Dan Sayyidina Ali, Sayyidina Husain punya cucu daripada anaknya, iaitu Sayyidina Ali Zainul Abidin As-Sajjad rahimahullahu taala. Bererti Sayyidina Husain bapaknya pun nama Ali, anak dia pun nama Ali juga. Nah, tapi riwayat mengatakan Sayyidina Husain tak ada cucu melainkan jalur daripada anaknya yang bernama Ali. Nanti datanglah Ja'far As-Sadiq, itu di antara tabi'in yang zuhud, yang masyhur, iaitu hasil silsilah daripada Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad. Kenapa ada laqab iaitu As-Sajjad? Kenapa ada Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad? Kan kadang-kadang para ulama ada di belakangnya. Contohnya seperti tabi'in juga, iaitu Uwais Al-Qarani. Kenapa setelah daripada nama Uwais di belakang ada Qarani? Disebabkan beliau duduk di daerah Qaran di Yaman, maka diletakkan di belakang setelah namanya iaitu Qarani, sebab beliau duduk di daerah Qaran terletak di Yaman. Misalnya juga tabi'in iaitu Abu Muslim Al-Kaulani. Kenapa ada Al-Kaulani? Kerana Abu Muslim duduknya di daerah Kaulan, terletak di daerah negeri yang sama juga iaitu Yaman. Nah, pada beliau ini Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad. Kenapa ada As-Sajjad di belakang? Kerana orang yang banyak sujud. Ada riwayat mengatakan kadangkala beratus-ratus solat yang dilakukan, solat sunat yang dilakukan oleh Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad. Dan orangnya beliau ini suka beri sedekah. Setiap malam beliau akan pergi pada 100 buah rumah untuk memberikan sumbangan makanan. Dan saya dah sebut dah, lama saya sebut dekat tuan-tuan puan-puan, perangai yang perlu kesemuanya kita ikut, perangai beliau. Beliau kalau nak berikan sumbangan, beliau akan temu orang tersebut, bagi sumbangan, cium tangan orang tu, peluk tangan orang tu, minta berkat doa orang tu. Maka di, kalaulah cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam keturunan yang begitu baik melakukan begitu, takkanlah kita ini orang yang berada, orang yang kaya, orang yang ada kenderaan mewah, ada bangunan, tidak bertindak dengan sebegitu. Kalaulah semulianya tabi'in, beliau sudah merendahkan. Padahal kedudukan beliau dengan kita, walaupun ada rumah, walaupun ada kenderaan, walaupun ada kekayaan sekalipun, tak akan mulia seperti mana mulianya Ahlul Bait, keturunan baginda, iaitu Al-Imam Ali Zainul Abidin. Maka Al-Imam Ali Zainul Abidin, orang yang kena cium tangan dia lah. Sepatutnya macam tu lah. Tak kira lah orang miskin ke orang kaya, kena macam tu. Tapi kerana ketawaduan beliau, beliau menemui fuqara wal masakin, orang miskin, cium tangan mereka, peluk mereka, minta berkat doa pada mereka, barukan berikan sumbangan pada mereka. Walaupun kita tak ada jawatan, kita bukan penguasa, kita manusia rakyat biasa, kita perlu lebih-lebih lagi sifat begitulah. Dan kita orang biasa, apa yang menghalangi kita tak bertindak?
Kita bukan menteri. Kita tak ada jawatan apa pun. Kita hanya rakyat mahrain yang biasa saja. Maka tak ada istilah sesuatu penghalang menyebabkan kita kalau nak berikan sumbangan, menyebabkan kita hanya beri saja dan tidak memiliki pendekatan kasih sayang kepada mereka. Maka perlu kita lebih-lebih lagi. Cumanya sukar nak lakukan begitu kalau wujud kibir, kalau wujud takabur atau wujud kesombongan dalam hati. Itu susah nak buat. Cubalah nanti semayang Jumaat nampak orang miskin pegang tabung di luar masjid. Kemudian kita lalu, kita bari, kemudian kita cium tangan, kita peluk, kita minta doa. Susah Ustaz. Kenapa jadi susah? Orang tengok. Orang nanti lecehkan saya nanti. Oh, tak naklah macam tu. Berarti Al-Imam Ali Zainul Abidin yang jauh-jauh-jauh lebih mulia, itulah amal yang dilakukan oleh beliau. Nah, tuan-tuan perempuan, nak cerita mengenai khaufillahi ta'ala, menanamkan hati rasa takut kepada Allah Ta'ala. Di dalam kitab Buzzuhad, Mi'atun A'zamahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baru beli kitab ni. Kitab Buzzuhad, Mi'atun A'zamahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama Qahira yang karang kitab ini, ulama Egypt atau ulama Mesir. Apa judul kitab ini? 100 tokoh orang-orang yang sederhana terhadap dunia. 100 tokoh orang yang zuhud terhadap dunia. 100 tokoh orang yang tidak memasukkan dunia ke dalam hati mereka. Yang pertama siapa? Tak lain tak bukan buah hati kita, buah hati kekasih hati kita, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua adalah Nabiullah Daud alaihi salam. Ketiga membicara mengenai Nabiullah Isa alaihi salam. Yang keempat dan seterusnya membicara mengenai Khulafa ar-Rashidin. Nah, terakhir yang saya baca semalam adalah riwayat zuhud yang dikisahkan oleh musannif pengarang kitab mengenai Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad rahimahullahu taala mengenai takut. Beliau itu satu hari solat dalam rumah, Allahu akbar. Beliau solat, kemudian rumah itu terbakar. Dan orang menjerit-jerit, ya Ali, ya Ali, ya Ali Zainul Abidin. Maka beliau tetap teguh mendirikan solat. Setelah api dipadamkan habis, kemudian beliau masih solat. Kemudian setelah selesai habis solat, orang menemuinya. Apa kamu tak dengar? Apa kamu tak takut? Api sambar di hadapan api yang begitu melangit tinggi. Apa kamu tak punya takut? Kamu berhadapan dengan api ketika solat. Kata Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad rahimahullah, bagaimana mungkin aku akan takut sedangkan aku solat? Yang terbayang di kepala otakku adalah api akhirat, api neraka, menyebabkan aku masih teguh mendirikan solat lagi. Masya Allah. Ini hati itu sudah takut. Benda yang boleh memudaratkan secara otak fikiran itu tak diambil endah. Secara zahir kepala otak itu boleh mendatangkan mudarat, itu tak menjadikan masalah. Kendiri nampak lebih tinggi, iaitu kehidupan akhirat. Berarti seorang yang dimarahi, diteriak, menjerit-jerit seorang isteri kepada dia, dia tak jadi masalah. Dan dia tahu kalau setelah saya mati, saya akan berhadapan dengan binatang-binatang di kubur, di akhirat, yang mana lebih akan bersikap kasar dengan saya. Alah, tak jadi masalah. Sudah menanamkan hati khaufillahi ta'ala, hati yang rasa takut pada Allah. Kesimpulan dia, satu orang yang teguh menanamkan hati takut kepada Allah, bertambah khusyuk, bertambah dekatnya dengan Allah, dan bertambah kekuatan, tidak akur ataupun tidak terliur dengan kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Dia tak tu tak akan terkesan dengan kemaksiatan zahir kerana sudah termancap ataupun sudah kukuh, iaitu keteguhan hati yang takut kepada Allah SWT. Yang ketiga, kita membahas mengenai zuhud fi dunia, zuhud terhadap dunia. Pada kitab yang sama juga, Nabi SAW bersabda, daku diberi pilihan oleh Tuhanku Allah dengan dua pilihan. Daku diberi pilihan yang pertama, hendak menjadi seorang Nabi sekaligus seorang Raja, atau hendak menjadi yang kedua, hendak menjadi seorang Nabi sekaligus seorang hamba.
Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang aku pilih adalah aku menjadi seorang nabi sekaligus aku seorang hamba. Boleh-boleh saja nabi itu pilih, baginda itu seorang nabi sekaligus seorang raja, tapi itu tak dipilih oleh baginda. Baginda nak tarbiyah umat, baginda nak bagi tahu dengan kita, sekiranya kita memiliki kehebatan secara zahir, itu akan menjauhkan hubungan kita dengan Allah. Sebenarnya boleh, dan sekiranya baginda mengambil tugas sebagai anbiya wal mursalin, nabi dan sekaligus raja, dan raja itu tidak akan menyebabkan berkurangnya hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah, tak. Tapi nabi itu nak bagi faham betul dekat kita, jawatan sebenarnya akan melingkupkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Sebab tu nabi pilih adalah nabi, seorang nabi, dan nabi itu seorang hamba. Ini tawadu' atau rendah hati yang punya pada sifat atau sikap nabi buah hati kita, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, baginda satu hari berhadapan dengan seorang sahabat yang tubuhnya tu bergetar, menggeletar tubuh dia. Dan perawi mengatakan, aku lihat akan keringat ataupun titisan air peluh yang tumbuh atau yang keluar pada dahinya. Dia takut. Dan Nabi SAW tanya, apa yang kau takuti dengan aku? Ana Abdullah, saya hamba Allah, dan kamu juga adalah hamba Allah. Bukan kamu berdiri di hadapan pemerintah, iaitu raja, tapi yang kamu hadap adalah dengan seorang hamba Allah yang makan seperti kamu, iaitu di bawah tanah. Aku juga makan di bawah tanah. Kamu tidur pada helai yang nipis, aku memarahi Aisyah kalau Aisyah mempertebalkan, iaitu selimut yang agak kedua selimut, dan aku tidur hanya lapisan kain dengan satu saja. Aku seperti kamu hamba Allah. Marilah sini wahai sahabatku, jangan rasa gemetar apabila kau bersama dengan aku. Masya Allah. Kita punya sifat macam mana? Kita buat satu-satu benda supaya orang hormat dengan kita, orang tunduk dengan kita, orang gerun dengan kita, orang takut dengan kita. Tapi ini bukan sifat Nabi SAW. Baginda jauh lebih mulia. Baginda air kencingnya lebih harum daripada kasturi. Keringat baginda lebih harum daripada kasturi. Wujudnya dunia yang begitu luas kerana adanya baginda. Tapi inilah sifat baginda. Bererti baginda pegang dunia, tapi seolah-olah baginda ini hanya memegang Madinatul Munawwarah sahaja. Allah. Sebab itu Nabi SAW bersabda, semua kena lakum. Langit, tumbuh-tumbuhan, bumi, daun, angin, semua kena laku. Cuma dua golongan di antara bangsa manusia dan jin yang derhaka kepada Allah, mereka sahaja tak akan kenal aku. Kalau betul-betul kita kenal riwayat, memahami hakikat kehidupan baginda, apa kita berlebih-lebih dalam urusan dunia kita? Nabi berlebih-lebihan bukan urusan dunia, urusan akhirat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, begitu kecilnya rumah baginda ketika baginda nak sujud, tak ada ruang untuk baginda sujud. Baginda ketepikan kakiku, barulah baginda sujud. Kalau seorang yang memerhatikan kehidupan dunianya, dia akan hebat. Tapi seorang memperhatikan kehidupan akhirat, cukuplah secukup bagaimana agihan dunia, rezeki yang Allah berikan pada dia. Dia tak akan minta lebih kerana dia malu, kerana Nabi SAW tidak berlebih-lebih dalam urusan dunianya. Nah, yang kedua, wallahu a'lam, saya dah cerita kat tuan-tuan ke belum, Syekh Ibrahim Ibn Adham bagi tahu. Syekh Ibrahim Ibn Adham ni siapa? Tengku. Tengku atau tengku, kira bapaknya adalah sultan. Nah, Syekh Ibrahim Ibn Adham ini sebenarnya cerita lain, tapi cerita sedikit riwayat beliau. Kalau dalam ilmu tasawuf, pelajaran tasawuf, itu biasanya nama beliau itu acap kali atau kerap kali akan adalah, segi nasihatnya, riwayat hidupnya, perkara ajib agak unik yang pernah berlaku dalam hidupnya, iaitu Syekh Ibrahim Ibn Adham rahimahullahu ta'ala. Ini ulama yang ulama akhirat betul ni. Syekh Ibrahim Ibn Adham, tuan-tuan perempuan, satu hari keluar daripada istana, keluar daripada istana depan sikit masjid.
Beliau pergi kat masjid, beliau nampak ada satu orang pakcik, dia cekap di badan dia macam ni, dia tidur, letak kepala kat dinding masjid, keluar, dia tidur. Syekh Ibrahim Ibn Adham yang tengku ketika itu, memiliki kekayaan ketika itu, buka pakaiannya, tutup pakcik yang tidur tu, tutup pakaian pada badan dia. Pakcik ni terjaga bangun. Dan Syekh Ibrahim Ibn Adham kata, "Pakcik, tak apa, aku berikan pakaian kau tidur, tak apa gunanya. Cuma aku nak tanya pakcik, pakcik sejuk ke?" Pakcik sejuk. Tapi Lena, Lena. Siap dengkur lagi aku tadi. Masya-Allah. Pakcik, saya duduk dekat istana besar tu. Tapi saya tu tak adalah sejuk pun, tak ada panas, tapi tak boleh tidurlah pakcik. Pakcik, pakcik tidur kat luar tak kena nyamuk ke? Oi, kena nak, kena. Tapi pakcik, saya tu duduk dekat istana, tak pernah jumpa raut wajah nyamuk, tak pernah. Nyamuk rupanya bagaimana, warna macam mana, saya tak pernah jumpa. Pakcik pernah jumpa? Oi, pernah. Tu pakcik kadang-kadang tidur tampak sana, tampak sini, belungguk sangat. Pakcik lagi duduk luar ni, memang camuk cari pakcik. Pakcik, pakcik boleh tidur? Boleh. Masya-Allah. Pakcik, kerja apa pakcik ni? Oh, pakcik tak punya kerja. Pakcik tu musafir, jalan je. Kalau masjid surau ada pengajian, pakcik duduklah. Ini pakcik punya kain. Dalam kain ni ada kain-kain pakaian pakcik. Maksudnya kain pelekat tu, letak baju, ikat kain pelekat. Bawa macam tu saja saya ni. Masya-Allah. Pakcik, saya nak ikut pakcik dah kalau macam tu. Jangan. Kau itu anak sultan. Macam mana boleh ikut aku? Tak apa, pakcik duduk sini kejap. Nanti saya temani pakcik sepanjang musafir saya. Saya pun nak jadi macam pakcik juga. Saya duduk dalam tak tenang. Saya dimaki oleh rakyat. Saya dihina oleh rakyat. Saya di... tak punya tenang saya. Tapi saya nak ikut engkau lah, pakcik. Sungguh kata engkau, iya. Tunggu kejap. Masuk istana. Masuk istana jumpa bapaknya Adham. Ya Malikul Adham, wahai Raja Adham, saya sebagai anakmu Ibrahim, mulai saat ini tak mahu duduk di istana. Mau ke mana kau nak? Saya mahu ikut bersama dengan seorang pakcik. Ayah sini ayah. Ayah buka tingkap. Ayah tengok situ pakcik tu kan. Saya nak ikut dengan dia. Buat apa kamu nak ikut dengan pengemis? Bukan dia pengemis bapak. Dia itu orang yang dicintai oleh Allah, sehingga berbagai musibah, secara zahir kita nampak musibah, itu nikmat bagi dia. Macam tu saya nak ikut dia saja bapak. Akhirnya Adham ini, Malikul Adham atau Sultanul Adham, berikan izin kepada anaknya Tengku Ibrahim. Akhirnya ikut. Masya Allah. Sebab itu di antara kalam beliau, kena aku merasakan aneh dengan manusia inginkan kekayaan, sedangkan aku punya kekayaan, aku tinggalkan kekayaan. Aku merasa pelik dengan orang yang mahu banyaknya harta. Aku sudah ada lebih berlebihan harta, bahkan aku tinggalkannya. Aku tahu itu tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup. Sekiranya manusia mengejarkan bangunan di bertingkat-tingkat, rumah yang besar, aku sudah duduk istana, bahkan aku tinggalkan istana, aku tak mahu. Kenapa manusia ini menjadi gila, mahukan sesuatu yang tak wujud ketenangan di dalamnya? Allah, Masya Allah. Akhirnya jadi awliya minas salihin, jadi orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah SWT. Tuan-tuan dan juga perempuan dirahmati oleh Allah, ini sifat baginda. Mengenai kisah Syekh Ibrahim Ibn Adham, satu hari Syekh Ibrahim Ibn Adham beritahu, Syekh Ibrahim Ibn Adham nampak di depannya itu burung, yang mana burung sebelah sayapnya, wallahu'alam, kiri atau kanan, tak berfungsi, menyebabkan dia tak boleh terbang bebas jauh. Maka Syekh Ibrahim Ibn Adham kata, sekiranya aku berikan masa 5 minit, kalaulah ada Allah berikan rezeki untuknya, walaupun dia ni dah sakit, Allah mendatangkan rezeki, ikut mana, ikutlah. Kalau Allah berikan rezeki, tempoh 5 minit aku beri pada diriku. Kalau betul Allah berikan rezeki kepada dia, aku isytiharkan diri aku, tidak mau ikhtiar. Hanya tawakal ibadah. Kerana dia tak ada ibadah, hanya zikir kepada Allah, dan tak punya syurga untuknya. Itu pun Allah menjaminkan rezeki. Aku yang habiskan umur aku untuk mengabdikan diri pada Allah, takkan Allah Ta'ala tak kesian berikan rezeki kepada aku. Termenung.
Akhirnya lebih kurang 3-4 minit datang seekor burung memberikan makanan pada burung yang lemah ini. Kata Syekh Ibrahim Ibn Adham, dah aku itu tawakal. Perkataan ini dengar oleh seorang yang saleh, yaitu Syekh Abu Bakar Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala. Syekh Abu Bakar Ash-Shibli sudah dengar, kata Syekh Ibrahim Ibn Adham, maukan maqam kedudukan, tidak mau kepada ikhtiar, hanya maqam tawakal, dan tak wujud sedikit pun ikhtiar untuk menyara kehidupannya, sara kehidupannya. Datang Syekh Abu Bakar Ash-Shibli, salah engkau ya Ibrahim Ibn Adham, salah engkau. Sebenarnya dua-dua ni orang saleh. Syekh Ibrahim bin Adham kata, apa salah aku? Kata Abu Bakar Ash-Shibli rahimahullah, janganlah kamu menjadi burung yang lemah, tapi jadilah kamu burung yang kuat itu. Jangan jadi burung yang pertama, tapi jadilah burung yang kedua membawa sesuatu rezeki Allah kepada burung yang lemah. Bererti kerjalah kamu, carilah duit, agihkan sedikit untuk kamu dan anak isteri untuk cukup makan. Sekiranya mendapati lebihan wang, agihkan pada yang lemah-lemah. Macam kita lah, kita akan terikat kerja. Mungkin kadangkala cerita mengenai baginda orang-orang saleh, merasakan kita ni saya tak sampai begini lagi. Tak sampai. Iaitu kerja dan selebihnya dimiliki itu diagihkan pada golongan asnaf ataupun orang-orang yang memerlukan. Sebab itu saya cerita tadi kan, Al-Imam Al-Zainul Abidin Sajjad, orang tu tak tahu dia buat perangai macam mana. Ketuk pintu, letak makanan, lari. Lepas orang buka, eh rezeki ni Masya Allah, mungkin malaikat kot hantar, mungkin tahajud malam ni, malam tadi tahajud, mungkin Allah bagi rezeki. Ustazan ambil makan. Setelah daripada meninggalnya beliau, dah tak ada makanan. Mereka kata, nah, ini malaikat yang kami sangka, iaitu Al-Imam Ali Zainul Abidin, kerana di pundaknya tu, di bahunya di belakang tu ada bekas tompok hitam. Kena sering bawa guni meletak makanan, ketuk letak makan pun lari. Itu 100 semua orang buat macam tu. Masya Allah. Tuan-tuan juga mampu dirahmati oleh Allah, setelah habis pembahasan taubat, takut kepada Allah, zuhud fi dunia yang keempat yang kita bahas adalah mengenai pentingnya mewujudkan sabar. Saya dah sebut dah ta'rif sabar. Sabar tu apa dia? Sesuatu ujian musibah yang diberikan oleh Allah, tidak dibicarakan musibah tersebut kepada sesiapa, melainkan minta simpati, minta diselesaikan, bicarakan musibah tersebut kepada yang memberikan musibah kepada kita, iaitu Allah. Itu sabar. Kadang kita sudah sangka kita sabar kerana saya tak melafazkan pun, saya tak keluh kepada orang pun, tapi saya tulis dekat status WhatsApp saya saja. Saya tulis sabar je lah, itu saja saya tulis. Saya tak bagi tahu dekat siapa, saya tak kata cerita saya, apa masalah cerita saya. Itu sudah hilang kesabaran, tak punya makam sabar lagi. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, barang siapa, dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala berfirman, barang siapa tidak sabar dengan musibah yang kuberikan kepada dia, ku tegaskan dua kata Allah. Pertama, tolong cari kehidupan selain daripada dunia. Yang kedua, tolong cari Tuhan selain daripadaku, Allah. Kalau tak mau sabar, kita nak tinggalkan dunia, nak pergi mana? Pluto, Marikh, nak pergi mana planet lagi? Kalau Allah Ta'ala mengatakan tak nak sabar dengan musibah yang diberikan oleh Allah, cari Tuhan selain Allah, Tuhan mana kita nak cari? Sedangkan Tuhan itulah Allah yang mencipta, memberikan rezeki. Apa ingin kita murtad mencari Tuhan selainnya? Sebab itu, bukan orang Malaysia lah, siapa-siapa pun, dia akan tunduk dengan duit. Kalau orang kafir bagikan duit sikit, habis dia, cayak dia. Berapa banyak berlaku murtad masuk agama lain, dia punya masalah. Orang lain memberikan bantuan dan memberikan persyaratan ikut agamanya, tunduk. Masa itu Nabi SAW ketika utusan hendak memberikan wang, nak bawakan harta rampasan perang,
dan baginda melihat sahabat itu khaira, seronok. Maka sudah datang kerisauan kepada baginda. Baginda tanya, wahai sahabatku, apa yang kalian tengah khaira, gembira? Apa kerana sahabat kalian membawakan harta rampasan perang yang aku agih-agihkan pada kalian? Iya, kerana itu kami gembira. Maka Nabi SAW mengatakan, yang aku khawatir terhadap kalian itu bukan murtad. Yang aku khawatir terhadap kalian setelah wafatnya aku bukanlah syiriknya kamu kepada Allah. Tapi yang aku risau terhadap kalian setelah meninggalnya aku, wafatnya aku, dibentangkan dunia kepada kalian, kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kalau ditempah masalah dalam hidup, kemudian didatang makhluk Allah, maka jangan ada ruang untuk diselesaikan dengan dia melainkan Allah. Saya dah sebut dah dekat tuan-tuan perempuan, kitab Abwabul Faraj. Dari A to Z, apa masalah? Masalah anu, masalah anu, masalah ini. Maka semua ada zikir, amalan, solusi untuk Allah Ta'ala angkatkan musibah yang diberi oleh Allah. Termasuk daripada elak supaya dia kena angin ahmar, stroke. Itu pun punya amal juga, Masya Allah. Barang yang hilang supaya ditemui, punya amal juga. Handset saya 2 kali hilang. 2 tahun lebih dah handset ini. Setahun-setahun hilang. Alhamdulillah, berkat amal yang saya amal dalam kitab tersebut yang diajari oleh Nabi SAW. Alhamdulillah. Kerana saya punya pemikiran budak mentah. Saya yang usia 25 tahun tak sampai, saya punya satu fikiran. Pertama yang saya punya sangkaan kepada Allah, satu saja. Pertama satu. Dalam kitab Abwabul Faraj, Syekh Sa'id Habib Ali Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki sebut dalam kitab ini, di dalam muqaddimahnya, kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya abdi, wahai hambaku, pohonlah, mintalah doa kepadaku. Sekiranya kalian meminta doa pohon pada aku, aku malu kalau mengkosongkan tangan-tangan kalian. Siapa firman? Allah. Siapa Allah? Yang menciptakan seluruh makhluk Allah. Timur, barat, selatan, semua miliknya. Semua akan hadap kepada dia. Kalau Allah sudah cakap macam tu, halah, takkan doa tak dimakbul? Saya satu orang budak tu fikir macam tu. Kalau Allah malu, kalau satu orang punya jawatan malu dengan kita, dicakap dia segan dengan kita, kita segan lagi berjuta-juta dengan dia. Yang cakap segan dengan hamba itu Allah. Allah kalau kata segan, sudah apa kita perlu cakap lagi? Kalau Allah sudah rendah sebegitu rupa kepada hamba, sepatutnya hamba yang rendah. Ini Allah. Allah Rabbul Izzah, Al-Malik Al-Mulk. Allah tu begitu segan, apa boleh kita cakap lagi? Bukan orang punya jawatan, bukan orang ada kekayaan, bukan Allah. Kalau Allah yang sudah kata aku segan mengosongkan tangan hamba yang mengharap padaku. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati keyakinan kepada Allah, dimustajabkan akan doa kamu. Maka saya punya satu kefahaman pertama itu. Yang kedua, menguatkan hubungan hati kepada Allah, individu bagi hati saya. Mungkin pengajaran tuan-tuan boleh ambil. Mungkin daripada asatizah yang lain, ustaz lain, mungkin lebih pengalaman, lebih usia, lebih alim, ikut, alhamdulillah, tafadhal. Yang kedua apa dia? Pegangan saya. Iblis la'natullah alaih meminta kepada Allah supaya dia sesatkan anak Adam, itu dikabul oleh Allah. Itu dimakbul oleh Allah. Permintaan itu dimustajab oleh Allah. Allah kabulkan permintaan, Allah penuhi kemahuannya. Maka sampai sekarang tak habis-habis dia celakakan kita. Si celaka tersebut, si laknat iblis dan kuncu-kuncunya syaitan sampai sekarang. Nah, bererti kalaulah permintaan iblis saja yang kafir, yang laknat itu Allah penuhi, takkan kita yang tak adalah sebegitu rupa. Kita yang kita akur, kita dilemah, masih bertuhankan Allah, takkanlah kita minta ditolak oleh Allah. Maka seorang itu kalau datang musibah, dia nampak makhluk, dia kurang kenal Allah, ma'rifatullah.
pengenalan hati kepada Allah tu kurang, sehingga dia perlu cari makhluk, bukan cari khaliq, iaitu Allah. Satu orang yang kenal betul Allah, maka dia malu untuk minta selain daripada Allah. Seorang awliya minas salihin, orang saleh, seorang datang kepada dia, tuan, saya nak minta duit kepada tuan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jangan. Kamu ambil pena, pensel, tulis dekat kertas, bagi dekat aku. Sebab seorang yang meminta kepada seseorang itu hina. Jangan. Biar kamu tulis, jangan ucap. Jangan tengok muka minta itu hina. Biar tulis surat, bagi, okey tak apa. At least, tak adalah teruk sangat. Kalau engkau minta dengan pujuk rayu kepada ku, itu hanya untuk Allah sahaja layak, bukan untuk makhluk. Sebegini rupa jangan engkau tunduk, melainkan hanya pada Allah. Dah, kalau nak minta apa-apa sumbangan, mahukan bantuan, lepas ni tulis ya. Allah, ini sudah faham. Hubungan dengan Allah, orang tu tahu hakikat bagaimana Allah, Tuhan yang mencipta, yang sembah, itu tak ada ruang untuk cerita masalah kepada orang, tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa seorang itu hamba dikasihi, dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu taala memberikan musibah kepadanya. Seperti mana hamba yang dicintai oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertubi-tubi, Allah berikan musibah kepada baginda. Hadis yang acap kali juga saya sebut, yang perlu kita malu betul dengan Allah. Perlu kita rasa tak tahu nak cakap macam mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang ahli maksiat yang dicintai oleh Allah melakukan maksiat tanpa beristighfar, dan Allah mau masukkan ahli maksiat itu ke dalam syurga, Allah berikan musibah demi musibah kepadanya, supaya dengan musibah Allah bersihkan dia daripada dosa, dan Allah matikan dia di akhirat. Tidak ada awal dihumbankan dalam neraka, melainkan masuk syurga tanpa hisab. Allah. Itu saya selalu cakap dalam kuliah. Kalau maksiat tak menemui masalah, itu satu masalah. Maksiat kemudian tak menemui musibah, itu satu musibah. Maksiat, ingkar, solat telat, selalu lambat. Maksiat, melihat wanita yang bukan mahram. Maksiat hati, mahukan pujian orang. Dan tak menemui kesempitan hidup. Itu satu musibah. Tapi kalau maksiat, ingkar, diberikan kesusahan demi kesusahan hidup, alhamdulillah, ini tanda Allah perhati, Allah ampunkan dosa saya untuk saya redha dan sabar terhadap musibah ini. Kalau dalam hidup saya, kalau maksiat itu, saya kadang-kadang tu minta supaya diampuni. Tak mau minta musibah, tak boleh minta musibah, takut tak mampu pula tanggungnya. Tapi ialah istighfar, tapi supaya lebih kukuh hati, kata Allah mengampuni, biar ada sikit cuitan hati itu, Allah berikan musibah, tapi jangan banyak lah, takut tak mampu kan. Tapi kesimpulannya kita serah kepada Allah. Tapi nak bagi tahu, itulah hakikat musibah. Kerana tanda Allah cinta atau Allah berikan musibah, maka seorang yang betul mengenali Allah, sifat Allah dia tahu, nama Allah, sifat Allah dia tahu, macam mana af'al Allah dia tahu, perbuatan Allah, maka dengan musibah itu menyebabkan dia akan syukur. Kerana sahabat mengatakan, sesuatu kesusahan kami datang, kemudian hari-hari berikutnya tak datang satu musibah, kami menyangka Allah murka kepada kami. Itu kan memahami hakikat kehidupan yang perlu tempuh masalah. Kerana itulah terletak sayangnya, redanya Allah kepada hamba kita sebagai hamba yang kerdil. Nah, setelah membahas mengenai pembahasan sabar, kita injak mengenai pembahasan syukur kepada Allah SWT. Allah SWT firman dalam Quran Al-Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur pada Allah, Allah tambah, siapa kufur, Allah Ta'ala berikan azab yang pedih. Hadis Qudsi yang sama juga saya sebut tadi, Allah tegaskan dua perkara. Sama juga Allah tegaskan bagi hamba-hamba yang tak kati syukur pada Allah, sama juga Allah tegaskan dua juga. Tolong cari selain daripada muka bumi kehidupan, dan tolong cari Tuhan selain daripada Allah. Kata Imam Ghazali,
Yang perlu kamu syukuri itu adalah kamu bersyukur. Itu syukur. Ya Allah, saya syukur pada Engkau ya Allah. Syukur itu syukur pada Allah. Karena kamu tu digerakkan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk kamu syukur kepadanya. Untuk kamu syukur itu syukur kepada Allah. Karena tak banyak hamba itu bersyukur. Mana dalilnya? Tak banyak hamba itu syukur. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, qalilam ma tashkurun. Hanya sedikit sahaja daripada hamba-hamba yang syukur kepada Allah. Yang sedikit itu kita syukur. Syukurlah kerana mampu syukur pada Allah. Tak banyak orang kerana Allah sebut sikit. Kita pula dalam golongan itu. Alhamdulillah. Perlu kita syukur kerana syukurnya kita kepada Allah SWT. Nanti hati itu dipelihara oleh Allah, ada kekuatan sentiasa syukur kepada Allah SWT. Nah, setelah membahas mengenai hati yang syukur pada Allah, adalah membahas mengenai ikhlas hanya semata-mata kerana Allah SWT. Saya sebut dekat tuan-tuan perempuan kisah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pakai baju terbalik jalan, orang tegur, ya Khalifah Amirul Mukminin, kenapa Tuan Khalifah punya baju ni dalam keadaan terbalik? Iya kan, maka nak diterbalikkan. Orang tu lanjutkan musafir perjalanan. Maka Sayyidina Ali tak jadi terbalikkan, lanjutkan musafir perjalanan. Kemudian orang tu dipatah balik saja nak tengok Imam Ali sudah pakai pakaian elok ke belum. Belum, dia hambat balik. Dia kata, ya Ali, ya Khalifah, wahai Tuan Khalifah Amirul Mukminin Ali, kenapa Tuan tak terbalikkan? Bukan ke si sudah tegur Tuan? Ya, pertama kali aku pakai baju itu kerana Allah. Nanti aku nak pakai baju baik-baik itu bukan kerana Allah, jadinya kerana kamu nanti. Dan aku tak nak bertindak sesuatu urusanku melainkan itu hanya kerana Allah. Orang, tanda orang ikhlas itu apa dia? Dihina, dicaci, dimaki, dipuji, hatinya sama saja, tak akan terkesan. Sebab tu saya takut kalau kuliah ni, takut nanti kalau tuan-tuan tengok saya macam ni, oh lain dibuatnya sendiri. Hush, wah aku kena bagi ni, kena bagi, kena tarik banyak-banyak dalil, kena tarik banyak-banyak kitab. Saya 2 tahun kumpul 120 kitab. 120 ada, kena korek macam-macam. Kan tuan-tuan dah macam ni. Dulu saya marah kalau orang kuliah tu tidur. Tapi sekarang saya tu syukur kalau punya orang. Tapi jangan buat macam tu pula. Maksud saya kat tempat lain, sini semua semangat-semangat. Nah, jangan buat macam tu. Nah, kalau dengan saya tak apalah, dengan asatizah lain tu jangan. Saya dulu tu marah nanti. Apalagi kuliah subuh. Macam nak bangun, assalamualaikum, macam nak balik saja. Sebab tu saya kuliah, budak sekolah saya tak boleh. Tuan-tuan tengok Ustaz Ibn Liu Hafizahullah, tu ceramah budak-budak, pi sandakan baru ni saya tengok. Pi jauh-jauh ceramah budak-budak. Saya tak boleh. Ni budak bising pun saya nak marah, tapi saya kawal, tak mau, tak mau, tak mau. Ada live. Cepat tengok. Jangan, jangan sama. Cepat habis, bagi cepat habis. Saya tak boleh. Wallahi saya cakap saya tak boleh. Maka kalau ada program mengenai budak sekolah, jangan panggil. Tapi untuk mak bapak, oh saya boleh bancuh gila-gila, tak apa. Mak bapak kita bagi kau-kau. Tapi kalau anak janganlah. Tak kuat, tak boleh. Saya dijemput di Bukit Beruntung. Tahu Bukit Beruntung kat mana? Dekat Rawang tu. Dia Bukit Sentosa atas sikit tu. Dekat dengan Masjid Sayyidina Ali, sebelah tu ada sekolah. Saya dipanggil 3 tahun lepas kot. 3 tahun lepas. 4 tahun saya kuliah, 3 tahun lepas. Lepas 1 tahun. Pengetua tu panggil saya ceramah untuk budak-budak darjah 1, 2, 2, 2, 3. Allah. Ceramah mengenai Isra wal Mi'raj. Saya tu fikir apa berapa tahu mengenai Isra Mi'raj ni, apa aku nak cakap. Sampai saya naik apa stage. Ah, bangla, bangla, bangla. Oh, saya kata bismillah. Adik-adik, tak boleh saya. Sampai saya cakap jangan bising, ha? Kalau bising ustaz balik. Baliklah, baliklah. Allah. 5 minit saya buat lawak-lawak sikit, tak makan juga. Astagfirullah. Saya pegang mic, saya jumpa pengetua, minta maaf saya balik.
Allah, marah dia di mesej saya personal, marah dia. Panjang dia mesej tulis dekat saya. Allah. Dulu saya punya cita-cita nak masuk TV. Siapa yang tahu, tuan-tuan perempuan tahu, saya pernah masuk TV sekali Ahli Hijrah. Saya pernah cakap, tapi orang lama tahulah. Pengurusi dulu pun tak ada, dia tahu. Dah berapa tahun, 3-4 tahun lepas bulan Ramadan, cerita mengenai jamak waqasar. Lama-lama-lama ilmu tak mengizinkan saya untuk macam tu, tak mau. Saya punya cita-cita tinggi, saya mau mendunia. Saya punya cita-cita saya mendunia, cakap bagi buat lawak-lawak, menyanyi sikit. Ramai kuliah, hidup sikit-sikit ya. Apa barang mau saya. Tapi ilmu menghalangkan saya supaya tak bersikap macam tu. Tak boleh lah. Ilmu menahan saya. Sebab tu ulama kata, hanya orang belajar ilmu mau jadi alim, ulama, itu hanya keinginan orang jahil sahaja. Keinginan orang alim sebenarnya mempelajari ilmu supaya menumbuhkan hati takut kepada Allah, itu saja. Saya renung balik-balik, tak boleh saya. Macam budak-budak kalau saya macam tu. Sudah kahwin, dah ada anak, ada isteri. Macam budak-budak, Allah bagi anugerahkan ilmu. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mulakan jadi gubernur di Madinah. Jadi menteri di Madinah. Kita kalau pergi menteri lah. Akhirnya ketika pemimpin meninggal, pemimpin tulis dekat surat, suruh pembantunya tulis, setelah peninggalan aku meninggal, nanti Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Saya tak sebut lagi kisah ni. Akhirnya jadilah pemerintah Umar bin Abdul Aziz, duduk di tempat khalifah. Kemudian Rabi' Haywah rahimahullah kata, bagi tahu, ketika beliau jadi gubernur, aku jadi kuli dia, Umar bin Abdul Aziz. Aku cakap dengan Umar bin Abdul Aziz, tuan, tuan berikan banyak di duit dekat saya. Ya, memudahkan faham, kalau ada duit adalah. Nah, ada. Tuan bagi duit ni dekat saya. Akhirnya saya belikan, saya belikan ini. Saya, tuan bagi duit 50, saya nah barang yang saya beli. Tuan cakap Allah murahnya. Murahnya. Contoh murah. Kemudian sekarang tuan sudah khalifah, tuan bagi duit dekat saya ini, tuan bagi duit dekat saya ini, saya belikan ini, tuan cakap mahal pula. Tuan-tuan faham tak? Sepatutnya terbaliklah. Betul tak? Sepatutnya terbaliklah. Inilah murah, ini mahal. Walaupun ia tak bukan demi harga lah. Contoh lah, 50 ni, jangan ingat RM1, saya ada duit ni orang. Jangan ingat tak ada duit. Zuhud-zuhud juga. Ada-ada juga. Contoh. Apa maksud yang tersirat di dalam tu? Umar bin Abdul Aziz bagi tahu, dulu aku lemak punya orang. Aku lemak punya orang. Sehingga 55. Halah, tak ada apa. Halah ni apa. Sekarang tu aku syukur betul dengan Allah. Dan aku dah jadi khalifah, aku nak jadi ahli syurga. Kalau engkau belikan ini kepada aku, hei, rasa macam dah mewah, dah tak mau. Banyak daripada kalangan sahabatku yang tak punya apa-apa, dicorok-corok kampung. Hei, mereka pun tak punya ini. Ini kira dah mahal lah nak banding dengan mereka tu. Masya Allah. Sebiji seketul macam saya. Tuan-tuan tengok lafaz ni ya. Aku ketika menjadi gubernur di Madinah, menteri di Madinah, ku ingin menjadi khalifah. Ketika aku sedang menjadi khalifah, menjadi ketua negara, ketika itu aku lebih ingin menjadi pangkat lebih tinggi. Itu ingin menjadi pemimpin raja-raja di syurga. Bererti kalau aku sudah dapat pemerintahan ini, aku kena bersikap seperti ahli syurga, iaitu bersederhana dan menjaga niatku. Sepatutnya lagi hebatlah, betul tak? Aku menjadi menteri. Sudah dapat Perdana Menteri. Berarti kena lebih lagi lah. Dah.
akhirnya seperti kuli rakyat biasa saja. Karena aku bukan mau menjadi pemerintah, aku mau menjadi pemerintah di surga. Berarti aku kena bersikap sederhana. Saya pun macam itu juga. Nak jadi penceramah, tuan-tuan kalau tahu saya duduk di Temboro, tuan-tuan, di Indonesia, ya Allah. Mari satu hari kita ziarah kat sana. 14,000 pelajar ada. Pelajar Malaysia kita ada 500 orang. Foreigner paling ramai kita. Nombor dua foreigner yang paling ramai Thailand. Lebih kurang hampir 300 orang. Vietnam ada, New Zealand punya pelajar pun ada, Bangladesh punya pelajar pun ada, China punya pelajar pun ada dekat sana. Jom satu hari kita ziarah pergi sana. Tuan-tuan, saya kalau duduk dekat, sebelum tuan guru saya kiai itu datang dalam majlis saya itu, biasa tu duduk, saya tu akan angan-angan balik. Aku pakai vest, pakai tie, ceramah, pakai songkok tinggi. Wow. Kemudian perempuan tengok, minta number. Time tu solo lagi. Oh, bestnya. Orang suka, orang gelak. Orang minta pergi sana, pergi sini. Masuk duit banyak pun. Allah, bestnya ceramah ni. Tapi saya habis belajar, tak seperti itu. Saya mengajar dekat Penang, saya kena buang. Pukul budak, saya suka pukul budak tu. Saya cakap saya tak boleh dengan budak. Dekat Penang, dua tempat saya mengajar. Saya mengajar madrasah. Ini sebelum menjadi penceramah, sedikit cerita. Tak, tuan-tuan, berapa lama dah dengan saya. Ini antara kuliah yang awalin. Pada awal-awal saya kuliah. Kalau ini saya tak cerita, tak bolehlah. Kena cerita sikit lah, tak banyak. Dua tahun saya mengajar. Dua madrasah. Satu, saya kena buang, pukul budak. Nombor dua pun sama juga, saya pukul budak. Akhirnya saya duduk dekat tangga rumah saya. Apa aku nak buat sekarang ni? Umur saya ketika itu 19 tahun. Saya start kuliah 19 tahun. Sekarang 24 tahun. Umur saya 18 tahun ketika itu. Baru habis belajar. Saya renung dekat tangga. Apa saya nak buat ni, saya cakap. Mak bapak saya suruh saya sambung belajar. Saya tak mahu. Macam mana ni saya duduk fikir. Kawan saya call. Datanglah Rawang. Duduk Rawang lah mengajar. Akhirnya saya duduk. Situ pun saya kena buang juga. Saya buang, saya pergi PJ. Duduk dekat kawan saya. Kawan saya dah balik Penang, dah duduk tu. Saya duduk PJ. Kawan saya kata, macam mana sekarang? Ada tak tempat-tempat lain mengajar? Tempat yang dia mengajar tu dah penuh dekat PJ. Saya cakap, macam mana? Saya cakap, saya dengan kawan saya. Kalau perasan dulu, saya datang dengan kawan saya seorang. Ada bekas pek mata tu. Muka mamak juga, pendek-pendek dia. Dia duduk mengajar mokwa kejap. Lepas tu dia dah balik dah. Dekat Ratu Panjang. Saya cakap dengan dia macam mana, dia kata tak tahu. Saya kata jom pergi kerja kilang lah, saya cakap. Sebab dekat bawah flat, dekat apa nama flat tu? Seri Setia tau, Seri Setia. Kat PJ ada flat kan. Saya duduk situ dengan dia, kawan tu. Kawan dua orang dengan kami dua orang. Saya nampak dekat bawah flat, saya segan, duit tak ada. Duit tak ada, makan dengan duit di orang je. Segan, malu betul-betul. Kemudian saya fikir macam mana, saya pun hutang ada satu orang. Kalau ada jodoh saya jumpa dengan makcik tu, saya nak bayar balik duit 50. Makcik tu wallah mungkin diikhlaskan, wallah. Saya pun tak ambil nombor phone dia. Akhirnya saya sampai dekat Seri Setia. Saya jalan nak pergi makan, saya nampak jawatan kosong, kilang. Oi, ambil saya nombor. Ambil, sebab saya tak apalah, cakap lah pergi dekat mak bapak, kata duduk selama kerja mengajar. Tapi jangan cakap kerja kilang, kata mengajar sudah lah. Saya call, ada pekerjaan kosong? Ada. Bila boleh saya masuk? Besok. Oh, pakaian macam mana? Pakai t-shirt dengan sulak jeans ke sulak slack? Alhamdulillah, saya ada sulak slack time tu. Pagi macam mana? Pagi turun dekat Petronas tu. Kalau perasan ada Petronas dekat kilang arak tu, dekat belakang tu. Tunggu dekat sana. Saya pergi tunggu. Pagi-pagi tunggu. Sebelah saya Indon. Ada Indon-Indon, ada Bangla, segan tu. Nak buat macam mana? Saya pun duduk. Tunggu dekat 1-2-3 jam, bah tak nampak lagi. Saya call, "Wei, bah mana?" Dia kata, "Apa? Dia kata tadi ada bah dah." "Tak apalah, besok-besok." Saya kata, "Tak mau. Saya nak pergi kerja juga." Dia kata, "Carilah transport lain." Saya pergi dekat Petronas tu, ada orang singgah. Taksi saya pergi. Saya kata, "Pak cik, ini wallahi saya cerita, kalau saya tokok tambah laknat Allah atas saya. Celaka hidup saya kalau saya tambah." Sungguh saya cakap. Saya jumpa pak cik taksi. Saya kata, "Pak cik, boleh hantar tak sekian-sekian kilang kat depan tu? Nanti malam saya dapat duit saya bagi." Sebab dia cakap gaji per hari.
Saya cakap kalau ada saya bein malam ni juga. Oh tak boleh, pak cik dah banyak kali kena tipu dah. Tak boleh, tak boleh. Saya pun baliklah fikir macam mana ni. Akhirnya patah balik pergi Rawang, duduk sementara di Rawang. Kawan tu kesian tak bawa kita duduk dekat Rawang. Saya cari kekosongan tenaga pengajar di Selangor, dapat Kampung Delek. Terus saya call Ustaz Safidin, ada kuliah kat sini ya? Ustaz Safidin ada kan? Saya call Ustaz Safidin. Ah, Komtaz, Komtaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak masuk, ha boleh boleh, nanti mesej. Ustaz Safidin tanya, politik politik apa? Tapi saya tak mau abang ah, ha? Sebab ada live. Saya budak 18 tahun, mana tahu politik. Yang tahu duk cari aci kat Facebook, tahu lah time tu. Time tu memang cari aci lah. Facebook, YouTube, Google, WhatsApp tak ada lagi. Saya tak ada WhatsApp lagi time tu. Di Facebook saya ada, tag mak saya bagi. Tag. Saya pun nak kelepiak apa tak tahu, bubur pi lah parti ni. Saya bubur pi. Dia kata bagai-bagai. Ha, kita satu, kita sama. Alhamdulillah, kena juga. Sukan reti. Saya kata ada sukan tak reti. Ha, reti reti. Sukan apa yang reti? Bagi badminton apa bubur. Akhirnya saya naik KTM Sri Setia, turun dekat kampung Raja Huda. Raja Huda ada istimewa, kereta istimewa mai pembantu Ustaz Safidin tu hantar saya pergi madrasah. Malam ikut Ustaz Safidin pergi kuliah, dengar menguap-menguap mengantuk, tak makan apa, lapar gila-gila. Balik Ustaz Safidin belanja. Allah, manusia macam ni muada. Syukur gila-gila. Ustaz Safidin kata duduk satu hari, besok balik. Balik nak duduk mana tak tahu. Nak pergi Rawang tak boleh, dia tak terima lah. Tapi kitab saya tinggal kat Rawang, kena balik. Ambil kitab, tidur dekat masjid Bukit Sentosa. Masjid As-Salam. Saya tidur sana. Saya tidur satu malam dekat sana. Pagi, ada duit sikit, dia pun alhamdulillah. Ustaz Safidin, Allah gerakkan semua kan. Tahu-tahu je, kita ni kering, tak ada duit. Alhamdulillah. Akhirnya duduklah komtas sampai sekarang macam ni. Alhamdulillah. Saya tu, time belajar tu nak macam ni lama dah. Tapi tak sampai-sampai. Kena cuci dengan ujian dulu. Allah. Putui cinta. Oh, macam-macam lah. Dia budak lagi time tu. Baru nak besar. Dia nak lah benda-benda tu semua. Allah. Berarti akhirnya, saya fikir balik, aku nak jadi penceramah. Pup, dah dapat penceramah. Saya nak jadi lebih lagi famous. Salah saya sebenarnya. Bukan. Saya kena menjadi ulama dan amilin, ulama yang amal dengan ilmu dan menanamkan hati takut. Saya tu salah faham. Dah lama-lama-lama baru tahu macam ni. Tuan-tuan juga mempunyai dirahmati oleh Allah SWT. Pembahasan sampai sini sahaja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada soalan? Ha? Ada lewat? Ada. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Sebelum mengakhiri kuliah, saya minta maaf lah. Saya fikir nak pergi habis awal tadi. Tapi itulah. Tuan-tuan puan-puan, saya minta maaf kalau percakapan saya menggoriskan hati tuan-tuan puan-puan, pembicaraan saya menyebabkan kurang kefahaman. Saya minta maaf atas dasar hati yang kurang ikhlas membicarakan ilmu. Tolong selajak ni. Untuk siapa? Isteri saya, dia kena cancer. Dah bu tak tiga. Cancer pun dia ada. Tuan-tuan dan juga umat dirahmati oleh Allah Ta'ala, seterusnya saya hajat daripada tuan-tuan dan perempuan, tolong doakan untuk saya, doakan untuk ummah, masyarakat, anak isteri, jenis-jenis sahabat, dan selit-selitlah nama saya dalam rintihan doa tuan-tuan dan perempuan pada Allah SWT. Dan seterusnya Syekh Sa'id Ramadan Buti rahimahullah Ta'ala, beliau mengatakan kalau seorang da'i mubaligh wa mu'allim, seorang pendakwah, pengajar ilmu, fasih membicara ilmu dan dakwah, bukanlah kerana dia alim, hebat ilmunya, tetapi kerana keberkatan jemaah yang hadir itu daripada kalangan saleh dan saleha, kerana mereka Allah fasihkan tutur kata ilmunya disebabkan keberkatan jemaah. Dan seperti biasa, tanamkan niat untuk bangun tahajud. Dan seterusnya, setelah daripada solat isyak, kita buat salat hajat daripada jemaah kita ni. Isterinya kena cancel nanti lepas daripada isyak. Kemudian solat hajat 2 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.